Nah, ini kali guys kita bikin pocong guys. Kita bikin pocong guys. Taman warisan guys. Ini jalannya guys. Kita akan pergi ke pocong guys. Yeah. Ini dia guys. Kita pusing ini macam guys supaya besar pemandangannya guys. Game juga guys. Sekarang guys 30 hari bulan guys. 30 hari bulan 11 guys. 30 kasih ada. Kita menuju ke pocong guys. Ini cari teman Sarah guys. Menghala ke pocong guys. Inilah keadaan jalan raya guys. Sebelumnya sudah banyak kereta juga. Itu dia. Subscribe guys, subscribe lah guys. Melanggan lah guys bersama saya. Kita tunggu cerita lebih panjang lagi guys. Jalan-jalan bawa lori guys. Wah, iklan besar guys. Cantik guys jalan dia, bukan macam di Sabah guys. Naik jembatan guys. Aspal guys, tidak ada lubang-lubangnya. Naik jembatan, turun jembatan guys. Kalau di Sabah belum lumpur kereta kita guys. Wah, tapi sini gym guys. Oh, tengok ada penghalang jalan lagi guys. Kalau di Sabah ini guys, ini dua jalan, dua kereta penghalang aja guys. Ini ada 4 lorong guys. 1, 2, 3, 4 guys. Kaya tak kaya guys. Badan pun mau hujan guys. Badan mau hujan. Kita berjalan di pocong guys. Dari teman Sarah lagi nih guys. Teman Sarah lagi. Nah, naik jembatan lagi guys. Sebelah dia guys, gym guys. Oh, ada di bawah dia guys. Oh, di bawah jembatan itu bikin takut guys kalau jatuh. Tengoklah guys, jalan-jalan kita guys. Kita pergi ke pocong antar barang guys. Bawa lori ini guys. Eno guys. Pencalang-calang punya lori guys. Eno, turbo guys. Turbo. Ada turbo dia. Inilah guys jalan di Senanjung guys. Oh, ini Bastin kereta api guys. Kereta api nih guys. Laju itu guys. Kereta api. Kita tengok senyuman ribut ya guys. Woi, semboy guys, belum kawin kah sudah kawin ini guys. Woi, jalan berombak ombak guys. Oh, itulah dia. Oh, itu gereja guys, gereja Katolik guys, Katolik Isti Introstitius. Gerejanya besar guys. Gereja Katolik Kristus.
tempatnya tinggi-tinggi guys. Ini bukan, ini flat guys. Buat tidur ini, kondo ini guys. Kondo. Jembatan lagi guys. Naik jembatan lagi nih. Wah, ini menuju ke Fiji guys. Lama kita sampai di pucung nih. Lebaran guys. Ke bawah tuh guys, tinggi. Oh, ini dia makit yang besar guys. Oh, itu giant guys, giant tuh besar tuh guys. Oh, start day pun ada guys, singgung nih guys, giant mall guys. Oh, besar guys, dia punya giant. Aduh, besar guys, bangunan dia guys. Wah itu guys, woi, restoran dia guys, besar guys. Ah itu pejabat pos guys, pejabat pos, ah. Oh tengok sebelah dia guys, jam, jam guys. Nanti kita naik jembatan lagi nih guys, naik jembatan turun jembatan guys, tingkat-tingkat jalan ini ya, woi. Ini guys. Custom lah, custom di Raja Malaysia guys. Besar kan? Oh, mula jam sudah guys. Jam sudah. Dari zaman sekarang baru 7 menit guys. Menuju ke pucung guys. Kalau sampai-sampai lagi 7 menit sudah berjalan. Allah menguji kita bila kita di atas. Oh, jadi saya buat ya guys. WhatsApp Dewi dia guys. Oh. Minta apa itu? Ada. Itu tempat melintas guys. Melintas bisa perang dia bilang. Takut kena langgar guys. Kok ini banyak kereta ini guys. Tak boleh lalu di sini guys, karena dia langgar guys, ada penghalang nih. Jadi karena buat itu lalu lintas di atas langit. Ah itu lagi guys, pembinaan lagi guys, tak habis-habis. Oh, tak maju. Masih kawasan PJ guys ini. Taling Jaya lagi, section SS 3 kawasan penduduk brand bebas section SS7 Kapo Newton gelap di Kapo ni dah. Eh tu guys, pemindahan lagi guys, tidak tahu apa dia buat guys di sini besar-besar guys, bangunan dia guys tuh Wisma Digital guys, besar tu guys. Kilang-kilang nih membuat elektronik guys di bawah nih guys. Aduh, ayo kita naik jembatan lagi guys. Tuh tinggi guys, tinggi nih. Tuh di bawah dia guys. Bawah jembatan guys. Pergi ke Pucung nih guys dari Damansara tadi kan 9 menit sudah guys, cuman mau sampai kalian macam kereta banyak kan. Oh, itu dia guys, macam-macam keretanya guys yang lalu guys. Wah ini pusat perabot guys, besar tak besar guys.
Bosan guys, prajurit mall guys. Ini patron guys, kita naik ke jembatan nih guys. Kenal dah di tempat, kalau kau pikirin PG guys. Kalau terus dipocong guys. Kalau pergi kiri, pergi kanan guys, pergi salam guys. Cantik itu guys, kamu itu di atas tuh. Kesian jadi atas sana, tidak boleh turun. Itu pun kamu tengok kan angin dah guys, rambut dia. Aduh, dia tetap di atas saja guys. Aduh, kita masih dapat tetap lah. Yo guys. Oh itu guys, bosan kilang guys. Besar gak ada kesalam nih guys. PJ, PJ, PJ bukan salam guys, sorry. Pendustrian Kaling Jaya guys. Sekejap lagi kita akan jumpa tol guys. Saya berarti menunjukkan Pocong, Pulau Indah, Ceras, Seremban, Kilai Putrajaya guys. Kalau ikut kau di jalan guys, itu dia. Ada sembat tuh, kita sesat. Tengok guys. Keretanya banyak guys. Kasihan tuh kereta guys, nanti dia di atas juga itu. Mana boleh turun nih kereta guys. Udah dia di atas. Sunny guys, atas awan guys, bukan tuh. Kita masih dekat-dekat lah. Oh my god. Lain pula kalau lain. Jauh-jauh lah. Oh, kita sudah menuju ke Tol Pocong guys. Pocong nih guys, Tol Pocong guys. Sama juga ini guys, itu kawasan hijau, ini kawasan kuning guys. Tapi jalannya bertambung juga itu guys. Jangan tertipu guys. Tulus saja guys, kalau tidak duit guys, macam mana guys. Kalau tidak tersinggul guys, tidak boleh lalu guys. 2 ringgit 10 sen guys, bagi dia 211 lagi guys. Wawi dia juga M-Box 3 13.